Sais tunai jenglengan kegiatan gelar teknologi tepat guna difasilitasi ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pejabat Bupati Bandung Barat ngerong pemerintah Puser Alpa Dume samemehna sayaga bakal jadi fasilitator. Sanajan kitu pihakna ngarasa reus Dume teknologi tepat guna jeunan masyarakat Kabupaten Bandung Barat jadi pinunjuk. Penjabat Bupati Bandung Barat Dadang Emma Sum Ngerong prak-prakan kegiatan gelar teknologi tepat guna anu dikokolakeun di lapang Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat tepati katalingakeun ku pamarentah puseur. Kukituna, didamprohna eta kegiatan ukur dirojong ku pamarentah daerah sarta difasilitasi ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Lian ti taya pangrojong ti pamarentah puseur dirina ge mienteung ti kabiasaan anu karandapan di nagara sejen. Dirina boga rancang bakal naratas kagiatan teknologi tepat guna samodel kitu, sangkan bisa dikokolakeun kalawan mayeng sataun sakali di saban kecamatan di sakuliah Kabupaten Bandung Barat. Kukituna, masyarakat bakal karojong sangkan sarendek saegel numuwuhkeun inovasi sarta kreativitas lebah nyieun barang anu gede mangpaatna keur balarea. Ini yang lemah itu justru di pemanfaatannya. Kalau pengembangannya mereka itu udah jago-jago. Saya kebetulan pernah ngalamin ngembangin suatu alat, dipromosikan ke atas, yang di atas mungkin karena ragu ini belum dipatenkan. Ya, setiap pengembangan dari alat-alat ini harus mendapatkan sertifikasi supaya orang-orang dengan mudah pakai. Nah, kelemahan di kita itu hampir rata-rata saya tanyakan, ini udah dipatenkan belum? Gitu kan, jadi masih uji coba. Bagus-bagus. Kalau ngelihat teknologinya, ya, jadi saya sangat mendukung dan saya selalu membandingkan karena kebetulan pernah lama di luar ya. Ini kegiatan seperti ini itu kalau di luar memang menjadi semacam kegiatan rutin tahunan. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.